di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih bersama dengan channel saya Suhadi Sogling Bro. Pada kesempatan ini saya sedang memperbaiki TV Cina. TV Cina ini kerusakannya adalah suaranya itu serak. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Apa benar ini? Pertama dinyalakan itu suaranya normal, tapi jarak berapa menit itu suaranya serak. Ya, ini suaranya serak-serak gitu. Oke teman-teman, bagaimana cara untuk memperbaiki? Simak terus video saya ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tombol lonceng diklik ya teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video-video lainnya. Ya teman-teman, ini suara TV-nya itu serak, tidak jelas, gluruk-gluruk bahasa Jawanya itu. Oke, kita bongkar saja langsung mesinnya. Ya, kita cek dulu tegangannya. Oke, tegangannya normal, hampir 16 volt. Ini biasanya itu di bagian mood ya. Kadang juga di bagian elko. Tapi untuk sekarang ini elkonya sudah saya ganti. Biasanya elko yang 100 mikro 50 volt yang bermasalah, namun elko tersebut sudah saya ganti, dan elko 470 mikro juga saya ganti namun masih serak. Dan untuk jurus terakhir yaitu ini ada transistor mute ya, ini transistor mute ini saya lepaskan. Oke, semoga berhasil ya, ini saya lepaskan. Jadi nanti transistor mute ini tidak saya aktifkan. Semoga berhasil ini dengan melepas transistor mute. Begitu ya teman-teman, cukup simpel saja. Apabila teman-teman mempunyai TV Cina dengan suara serak, bisa dicoba jurus terakhir yaitu melepaskan transistor mute. Sebelum melepaskan transistor mute, diganti dulu yaitu 100 mikro 50 volt ataupun 470 mikro 25 volt. Namun apabila pergantian dua elko tersebut masih suaranya tidak jelas alias serak, berarti di bagian mutenya itu yang bermasalah. Untuk menghilangkan suara serak tersebut, maka kita melepas jalur dari transistor ini. Dilepaskan boleh, cuma dicopot, dilepas solderannya itu juga boleh, nggak apa-apa. Oke ya, kita coba lagi, ini sudah jadi TV-nya dengan melepaskan jalur di transistor mute. Kalau saya ini tidak saya lepaskan transistornya, tetapi saya buang solderannya. Ya ini ya teman-teman, ini suaranya sudah jelas, tidak serak-serak ataupun tidak gluruk suaranya itu. Itu ya teman-teman, semoga tutorial saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke ya teman-teman, bisa ketemu di lain waktu. Cukup sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.